Assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku Ori Mirianti. Kali ini aku ada pesanan kentang mustopa. Oke, langsung aja ya, aku kasih tahu bahan-bahannya. Kentang 3 kilo, ikan teri medan 250 gram, cabai secukupnya sesuai selera ya. Bawang putih 10 siung, aku ini pakai kacang tanah juga secukupnya. Oke, kita langsung aja, kita parut dulu kentangnya ya. Oh iya, aku mau kasih tahu nih sama bunda-bunda tips untuk supaya kentang mustopa itu garing. Kalau aku sih ya, aku rendem parutan kentangnya. Aku biarin aja. Lalu setelah itu aku langsung goreng. Karena kalau direndam itu, kentang itu bisa menyerap air. Jadi membuat proses penggorengan menjadi lebih lama. Oke, langsung aja ya, kentangnya digoreng dalam keadaan minyak panas ya. Goreng di api yang sedang ya. Goreng kentang jangan terlalu banyak agar supaya tidak rapat dan lengket nantinya. Oke, ini kita biarkan aja sampai kering ya. Dalam minyak yang kerendam ya goreng kentangnya. Oke, nah ini kalau udah mengering kayak gini, ini siap-siap kita angkat ya. Nah ini kentangnya nggak boleh terlalu banyak ditaruhnya, karena kalau terlalu banyak ditaruhnya tuh lengket. Jadi nggak pisah-pisah begini. Nah ini udah mau mengering, tinggal sebentar lagi kita angkat. Oke. Nah ini kalau udah kering begini ya. Nah ini kita angkat. Tirisin. Nah hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oke. Kita halusin dulu bawang. Ini teri medannya udah aku cuci ya. Supaya enggak terlalu asin nanti ya. Dicuci dulu terus ditiriskan. Setelah ditiriskan baru kita goreng ya. Ini udah digoreng kan ya, kita tunggu sampai matang ya. Ini ikan terinya udah mulai kuning kecoklatan, siap diangkat dan ditiriskan. Lalu kita goreng kacangnya ya. Siap untuk menumis. Habis kita goreng kacang. Ini bumbunya udah aku ulek, ini udah halus. Ini aku pisahin ya, yang ini bawang putih. Bawang putih dan cabenya aku pisahin ya. Nah, ini siap ditumis. Yang udah digoreng ya. Tuh ya. Kita pisah begini ya. Cukupnya aja ya. Deh, stop dulu. Nah, kita tumis bawang putihnya dulu. Ini bawang putih ya, guys. Ini bawang putih semua merah karena tadi udah tercampur sama cabai. Nanti baru kita masukin cabainya ya. Tuh sampai harum, nanti baru kita masukin cabainya. Oke, kita harum. Nah, ketika dimasukin kentangnya, akhirnya kita kecilin menjadi api lilin. Aduk-aduk. Setelah kentangnya dimasukin, apinya langsung dikecilin ya, menjadi api lilin ya. Cukup ya, sesuai selera. Ini juga rahasianya ya, atau tipsnya supaya kentang mustopa itu garing, tahan sampai 2 bulan. Kita aduk-aduk terus kentang mustopanya. Apinya api lilin ya, aduk-aduk terus sampai 15 menit atau 20 menit supaya bumbunya tercampur rata ya. Jadi kayak disangrai gitu. Ini yang bikin tahan kentang mustopa sampai 2 bulan. Masukkan kacang tanahnya juga. Nih ya, kacang tanahnya.
rasanya bisa dites ya, kurang apa gitu. Kalau misalnya kurang garam atau kurang Royco bisa ditambahin. Nah, ini udah jadi ya. Ini jadi 3 varian ya. Yang pertama, ini kentang mustopanya aja. Yang kedua, ini kentang mustopa pakai teri Medan aja. Ini yang terakhir, kentang mustopa. Yang ketiga, kentang mustopa teri Medan kacang. Alhamdulillah, aku usaha kentang mustopa ini dari tahun 2016 ya. Alhamdulillah, kalau masalah rasa banyak yang suka. Bisa juga ini buat bunda-bunda yang mau udah usaha apa, ini juga kentang mustopa bisa buat dijadiin ide usaha ya. Oke, selamat mencoba ya bunda-bunda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.